Para bapak dan ibu, saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am, dimulai ayat 74 dan seterusnya. Ayat ini memberikan kisah bahwa Nabi Ibrahim dulu ketika berdakwah kepada umatnya sekaligus juga kepada bapaknya. Yang pada ujungnya Nabi Ibrahim disuruh keluar oleh bapaknya dari rumah. Dan itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah ini memberikan juga kepada kita sebagai pelajaran bahwa berdakwah untuk mengajak ketauhidan itu beratnya seperti itu. Di ayat 74 ini Allah menyatakan ini. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihata inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Surat 6 ayat 74. Lihatan ya. Monggo diterjemahkan itu. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Kalimat Azar ini ada yang menyampaikan bapaknya, tapi Azar itu ada yang berpendapat sesembahannya. Bapak sendiri, bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak Azar namanya. Ini pendapat, banyak pendapat, Pak. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan gini, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Okay. Pantas, ah. Panjenengan semua itu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Itu pertanyaannya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya dan kepada bapaknya, mengatakan itu, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kamu itu bapaknya, kaummu itu orang yang mengikuti bapaknya, karena bapaknya Nabi Ibrahim itu ya tukang gawe Tuhan, okay. Jadi Tuhan bikinan bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga diikuti juga oleh mereka karena pinter gawe Tuhan, okay. Jadi pinter gawe Tuhan akhirnya diikuti oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, di ayat 75 Allah mengatakan ini. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Yeah. Tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi diberitahukan pada Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim diberi pelajaran oleh Allah langsung, Mbak Bu. Gak lewat sekolah. Mboten lewat pendidikan SD, SMP, SMA, mboten. Tapi langsung ditransfer oleh Allah ilmunya dengan
ditunjukkan tanda kekuasaan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim berpikir dengan adanya langit, adanya bumi, ya, adanya segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu menjadi alat berpikir untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Bapak Ibu sekalian, di tafsirnya Ibnu Katsir, ini kisahnya Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk. Disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir itu, pertama mengadopsi para mufasir yang berpendapat tentang ayat tadi. Misalnya ada hak itu telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayat Nabi Ibrahim itu bukan Azar, tapi ayat ini tadi menyatakan ini, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Namun ada pendapat bahwa bapaknya Ibrahim itu bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarikh atau Terah. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, di Abi Hatim itu, Ibnu Abi Hatim itu meriwayatkan juga, yakni Azar itu si penyembah berhala. Azar itu si penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarikh, dan nama ibunya adalah Sani, Bu Sani. Kalau istrinya Ibrahim yang tua itu namanya Sarah. Istri pertama, Pak Bu, namanya Sarah. Sarah itu duwe anak namanya Ishak. Ishak duwe anak namanya Yakub. Yakub duwe anak namanya Yusuf. Ke bawah termasuk Nabi Ayub dan seterusnya, berakhir Pak Bu Nabi Isa alaihissalam dari Sarah ini. Dan ibu Ismail namanya Hajar. Hajar ini istri kedua. Hajar ini istri kedua duwe anak Ismail. Hajar ini budaknya Nabi Ibrahim dulu, oleh Sarah ditawarkan kepada suaminya, disuruh menikah karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Lalu Hajar ini dinikah oleh Nabi Ibrahim, dan Hajar ini jiwanya baik, Pak Bu. Ternyata begitu dinikah Nabi Ibrahim punya anak, ya, dibawa karena perintah Allah, membawa si Hajar ini dipisah dengan istri yang tua, diletakkan di satu tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, ya, tidak ada makanan, tanah yang tandus, panas, tidak ada rumahnya. Nah, Hajar dengan Ismail ini diuji oleh Allah. Nah, Ismail masih kecil, masih bayi, tapi Hajarnya diuji oleh Allah. Begitu Nabi Ibrahim membawa sampai ke situ, tahu-tahu ditinggal begitu saja. Jadi diletakkan wis mandek nok kuno, leren nok kuno, longgo nok kuno, terus ditinggal mulai nang Palestina. Nah, Palestina ambek Mekah niku jaraknya jauh. Nabi Ibrahim disuruh pulang oleh Allah, ditinggal anaknya, istrinya. Istrinya enggak tahu kalau Ibrahim ini mendapat perintah dari Allah. Akhirnya Ibrahim begitu lari, dikejar karo
Kalau istrinya ambil ajar ini dikejar. Ya, kalau kira-kira seorang istri itu lek manggil suami napa? Yayang. Napa? Yayang. Ayah napa mas napa kak nggih. Ya? Apa kang kan yo gak rung ya. Nggih, bahasa kita Pak Bu. Karena suami dia masih muda ya. Ya manggil mas lah. Kayak bahasa sayang. Jadi manggil pada suaminya, Mas Ibrahim. Adan. Apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu di tempat lembah ini yang tidak ada makanan, tidak ada minuman? Gak direken Pak Bu. Karena enggak mentolong Nabi Ibrahim. Gitu loh. Kalau meninggalkan anak itu rasanya sesek dodone. Ono kono gak ono panganan, gak ono ngombe ya panas. Tapi perintah Allah ya, Pak Bu. Karena perintah Allah ditunaikan. Dikejar lagi. Mas Ibrahim. Apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu di tempat ini? Tambah cepat melakukannya Pak Bu, soalnya setengah nangis Pak. Gak mentol sampai anak ibu Jun ini. Nanti anak cilik kok dikek merikut terus dikong meninggal ini. Dan Nabi Ibrahim jelas kepercayaan atau keimanannya kepada Allah tinggi Pak Bu, tapi gak mentol ngoten. Akhirnya dikejar tambah melakukannya berwanter. Dikejar Mas Ibrahim. Apakah engkau akan meninggalkan aku di sini? Apakah ini perintah Allah? Baru dari jauhan mantuk ini. Mantuk ini. Hajar ibunya Ismail ini sadar. Kalau ini perintah Allah pasti baik. Walaupun aku ditempatkan yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada rumah, Allah pasti akan berikan kehidupan. Ya sudah, habis gak dipanggil mana? Nabi Ibrahim berjalan terus kembali ke istri tua. Di tengah jalan Nabi Ibrahim berdoa, Bapak. Doa ngeten. Di surat Ibrahim surat 14. Ini dongane Nabi Ibrahim. Di ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyukimus sholata faja'al af'idatan minas sama' minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ayat 37 surat Ibrahim. Monggo sampean terjemahkan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Nah, ini Pak. Nabi Ibrahim mengatakan ditempatkan aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau Baitullah. Baitullah berarti wis ana. Dada Pak. Cuma pondasi. Cik gurung diangkat ke atas. Masih pondasi. Baitullah yang dihormati. Sudah ada berarti. Terus permintaan ini ngeten. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Nah. Engkau memerintahkan saya ya Allah di tempat dekat rumahmu Baitullah itu supaya anak saya, cucu saya, istri saya melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat itu kebiyen waktu zaman Nabi Adam. Cuma sholat itu mboten kaya sakniki. Syariatnya berbeda. Zaman Nabi Musa kan sholat ya sholat kan juga.
waktunya berbeda. Kalau di sini zaman Rasulullah hanya 5 kali dalam sehari, semalam. Zaman Nabi Musa 50 kali. Loh, terus caranya sholat bagaimana? Itu yang tidak diterangkan loh. Rasulullah juga tidak menerangkan. Syariatnya berbeda, tauhidnya sama. Ini pertama, Nabiullah Ibrahim sudah menyadari kalau ditempatkan di situ itu supaya keluarganya mendirikan sholat. Kemudian Nabi Ibrahim minta yang kedua, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah, kedua, minta hatinya orang-orang cenderung kepada anak cucunya itu, istri dan anaknya. Terus permintaan ketiga, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Oh, padahal di sana nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada apa-apa, tapi minta apa? Buah. Itu kalau nggak keyakinannya tinggi nggak bisa. Berdoa model dulu loh. Kalau keyakinannya nggak tinggi nggak bisa. Wong kula ndelok keadaan ngono. Doae yo gak iso ngono Bapak, melampaui gak iso. Tapi Nabi Ibrahim Allah Maha Kuasa. Masih gak ono tandurane dijaluk ae buah-buahan. Sing penting kan buahe bukan tandurane. Jaluke kan buah, bukan tanduran. Bukan batang. Batangnya boleh di sini Pak Bu, di Wonosalam. Tapi buahnya boleh di sana. Tapi nek kono iku buah tok gak cukul. Gak ada nandur maksud saya. Wis tekoke buahe. Nyatanya benar Pak Bu. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji di Mekah Madinah itu namanya buah itu Masya Allah. Baik-baik dan banyak. Dari mana? Enggak tahu. Allah yang ngatur itu. Doa Nabi Ibrahim dituruti. Tujuannya apa kalau diberi itu? Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu harapannya seperti itu. Ternyata betul. Apa yang dilakukan oleh Hajar ketika waktu itu dengan Ismail yang masih kecil sekarang menjadi syariat haji dari Safa ke Marwah 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dulu perilakunya Hajar mencari air menjadi syariat haji namanya sa'i. Loh, itu loh perilakunya atau perbuatannya Hajar menjadi hukum dalam ibadah. Lah Allah sing gawe kok ya manut ta ya dewe. Sampai janjinya Rasulullah itu mengatakan ini. Al umrah bil umrah. Dari umrah ke umrah. Kafaratun. Di sepuro dosane. Lalu al-hajju mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jazaa' illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuk disandang oleh haji yang mabrur kecuali surga. Luar biasa. Padahal itu dulu perilakunya bojone Nabi Ibrahim. Wah, Ibrahim ini dia diuji oleh Allah berbagai macam ujian, tapi semua ditunaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu di surat 2, surat Al-Baqarah, di ayat 124, Allah menyatakan ini. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala rabbi qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati
Qala la yanalu ahdil zalimin. Ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Nah, ujiannya macam-macam, Pak Bu. Perintah, ujian, larangan. Wih, dalam hidup ditunaikan oleh Ibrahim dengan baik. Allah menyatakan ini. Lalu Ibrahim menunaikannya. Nah, diakui oleh Allah, ditunaikan dengan baik. Rasulullah enggak tahu, Pak Bu, awake dhewe yang enggak tahu. Karena Allah memberikan mujizat kepada Rasulullah menurunkan ayat ini, akhirnya kita tahu posisi Ibrahim, keadaan Ibrahim, keluarga Ibrahim. Yang cerita Allah kepada Rasulullah, Rasulullah suruh menceritakan pada umatnya, sehingga kita tahu Islam itu seperti itu. Ya, ini namanya sejarah. Padahal zaman Nabi Ibrahim dengan sekarang berapa ribu tahun, kita bisa menjelaskan secara tuntas. Karena ditunaikan oleh Nabi Ibrahim, Allah menghadiahi Ibrahim. Diberitakan oleh Allah, suruh nyampaikan pada umatnya Muhammad. Allah berfirman ngeten. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ah, Ibrahim, awakmu saiki bahasa saya, kamu saya angkat menjadi imam seluruh manusia. Ibrahim, kalau kita, Pak Bu, mungkin kalau diberi hadiah begitu, ya terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ibrahim, ya terima kasih juga, cuma tidak untuk mengkhususkan dirinya. Ibrahim menyatakannya tadi. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Ya Allah, yang dijadikan imam seluruh manusia itu jangan saya saja, tapi anak saya, turunan saya, semuanya. Allah membalas pernyataan Ibrahim. Allah berfirman, ya, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lalim. Ibrahim, saya angkat semua anakmu, tapi lek dolim enggak saya angkat, walaupun anakmu, walaupun cucumu. Nyatanya betul, Pak Bu, dari keturunan Sarah nih, dari keturunan Sarah ini anaknya jadi nabi, terakhir Nabi Isa. Wis kanthi keturunan. Anake Nabi Ibrahim yang dari Hajar namanya Ismail, jadi orang alim, jadi ulama besar, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Allah. Padahal, nah, ini pendapat Abi Hatim itu bahwa ayah Nabi Ibrahim itu bernama Tarikh, sedangkan Azar adalah pamannya. Ngoten pendapat Ibnu Abi Hatim. Mujahid dan As-Sadi dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa Azar adalah nama berhala. Ngoten. Nah, iku mang Azar itu nama pamane. Kalau Mujahid mengatakan Azar itu nama berhala. Alasannya apa? Berdasarkan pendapat ini, dia dikenal sebagai nama Azar karena dialah yang menjadi pelayan dan yang mengurus berhala itu. Wallahu alam. Karena yang mengurus berhala itu, karena dia menjadi pelayan, maka Azar itu disebut nama berhala. Ini pendapatnya Mujahid, pendapatnya As-Sadi. Ibnu Jarir Ain dalam tafsirnya mengatakan seperti ulama lainnya berpendapat bahwa Azar menurut bahasa mereka adalah kata cacian dan kata keaiban. Tadi sebutan cacian. Maknanya ialah Azar itu menyimpang atau sesat.
Jadi kalau misalkan ayat niki muninya dan di surat 6 di ayat berapa tadi? 74 nih. Wa idh qala Ibrahim li abi Azar, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nah, maka ini menurut Ibnu Jarir tadi Azar itu apa? Lakob sebagai kata cacian dan keaiban, maknanya menyimpang dan atau sesat. Namun pendapat ini tidak disandarkan kepada seorang perawi pun. Oleh Ibnu Jarir disebutkan tidak pernah pula diriwayatkan oleh seorang pun, tapi pendapat kan boleh, pendapat itu boleh, waktu orang berpendapat itu boleh, tapi kebenaran milik Allah. Nah, dilanjutkan oleh Ibnu Jarir bahwa pendapat yang benar ialah mengatakan bahwa nama ayah Ibrahim adalah Azar. Ini Ibnu Jarir di tafsirnya. Lalu Ibnu Jarir mendudukkan perkaranya, mengatakan ngeten bahwa pendapat ulama ahli nasab yang mengatakan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Jadi selanjutnya ia Ibnu Jarir itu mengulasnya bahwa barangkali ayah Nabi Ibrahim itu mempunyai dua nama, ngeten, seperti yang banyak dimiliki oleh orang lain. Kan orang lain juga punya banyak nama kadang-kadang ya. Nok kene jenenge Ali, besok pindah di tempat lain jenenge Mahmud, namanya Mahmud. Ali Mahmud pulihan ta. Nah. Atau ngene ya. Penjelasan Jarir, atau salah satunya merupakan nama julukan. Jadi Azar itu nama julukan, bisa saja. Sedangkan yang lain adalah nama aslinya. Kan ada orang yang diberi julukan itu, Bang. Nama sesungguhnya tidak seperti itu, tapi julukan. Fir'aun itu julukan. Fir'aun di zaman menguasai Mesir. Fir'aun itu julukan, Pak Bu. Duduk nama sesungguhnya, bukan namanya asli Fir'aun, enggak. Fir'aun itu nama aslinya Ramses. Nama aslinya Ramses, tapi yang kedua, ono Ramses 1, ono Ramses kedua. Jadi keturunan dari raja itu Ramses yang kedua si Fir'aun itu. Sing Ramses 1 ndak Fir'aun. Nah, Fir'aun itu julukan. Julukan orang yang sangat durhaka itu namanya Fir'aun. Menentang syariat Allah itu namanya Fir'aun. Kalau sekarang ada orang model seperti itu namanya juga Fir'aun, podo. Nggih. Podo walaupun jenenge Ahmad ngono lek perilakunya seperti itu kalau jadi pemimpin. Nah, itu jenenge Fir'aun sama. Jadi Ibnu Jarir mengatakan atau salah satunya merupakan nama julukan, sedangkan yang lain nama aslinya. Nah, pendapat ini cukup baik lagi kuat. Bapak dan Ibu darah sekalian, ngeten. Di ayat itu kan disebutkan ini. Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman alihatan. Ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, mungkin julukan juga Azar ini. Wis dijuluki wong akeh dadi menjadi terkenal. Menjadi terkenal. Kayak Abu Bakar itu namine masuk Abu Bakar nggih mboten. Abu Hurairah itu nama aslinya mboten Abu Hurairah.
Abu itu bapak, Hurairah kucing. Kalau Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Masa ana wong manak kucing lah gak sih? Ada orang melahirkan kucing. Kok disebut bapaknya kucing? Itu julukan dari Rasulullah. Karena saking sayangnya dengan kucing, sampai kucing itu tidur di jubahnya itu, Pak. Jubah diletakkan di situ, dicopot diletakkan di situ, itu kucingnya tidur di situ. Mau sholat, kucingnya lo gak tangi-tangi. Nek awake dhewe gimana kira-kira? Jubahnya ditarik, kucingnya mak meong apa ngoten lho, Bu. Nggih. Abu Hurairah mboten digonting itu. Jadi gunting gini kucingnya tetap tidur gunting. Jadi sing robekannya itu sing enggak ditiduri kucing itu dipakai sholat. Oh jenenge digunting ya rusak toh Bu. Pucat sadar digunting ya rusak toh. Tapi dipakai sholat, lah sing dikai tidur kucing biar tidurnya biar kucingnya tidurnya nyenyak. Rasulullah begitu tahu perilakunya Abu Bakar terhadap kucing seperti itu, akhirnya beliau diberi nama. Oh Abu Bakar sama Anwa, orang tersebut diberi nama oleh Rasulullah Abu Hurairah, bapake kucing. Dan sampai sekarang, Bu, kalau ada hadis yang berkenaan dengan yang lain, misalkan entah masalah ibadah atau masalah yang lain. Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan nama aslinya. Malah nama bapak kucing radhiyallahu anhu. Nah, itu nama samaran tetapi menjadi nama yang dikenal banyak orang. Nah, di ayat ini pantaskah kamu wahai bapak menunggu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan. Artinya begini, hai Azhar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Bapak Edi Kandani Ngodan. Jumhur ulama, pada kebanyakan ulama itu, kalau melafatkan lafat Azharon itu dengan anggapan sebagai alam ajam, nama asing. Alam ajam, nama asing, tidak menerima harokat tanwin. Bukan ngeten Azharon mboten. Karena asing dikei fathah apa? Fathah apa? Oh, niku ilmu nahwu. Adapun menurut pendapat yang menduga bahwa lafat Azharo, Azhar tadi itu dinasabkan Azharo, nasab karena menjadi makmul dari atat atat tahidu asnama. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Artinya begini, hai ayahku, pantaskah kamu menjadikan Azhar? Ngoten lho bahasa ya. Hai ayahku, pantaskah kamu menjadikan Azhar? Padahal Azhar tadi nama bapak. Nama? Nah, ada yang menyebutkan nama ayah kan? Ya. Jadi kalau dilihat dari ilmu tata bahasa itu seperti itu. Hai bapakku, hai ayahku, pantaskah kamu menjadikan Azhar sesembahan? Sebagai berhala-berhala yang disembah-sembah. Mengenai menurut ahli luho, ahli bahasa Pak Bu, karena lafadz yang jatuh sesudah huruf istifham. Niki lho, huruf istifham itu A, atat tahidu, apakah matan? Tidak dapat beramal terhadap lafaz sebelumnya. Mengingat huruf istifham itu mempunyai kedudukan pada permulaan kalimat. Sajane kan no kalimat, ngarepe kalimat. Mesine kan no azaro, a azaro ngoten.
Tapi tidak bisa berbuat kalau di belakang kalimatnya dan menurut ahli bahasa. Kesimpulannya dan Pak Bu, Nabi Ibrahim menasihati ayahnya. Itu kok secara global ayat ini bang. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang menyembah berhala dan melarangnya serta memperingatkan agar meninggalkan berhala-berhala itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, si ayah yang disebut Azar tadi tidak mau menghentikan perbuatannya. Poinnya di situ. Karena itu Allah berfirman, di situ disebutkan wa idz qala ibrahimu li abi azara atattakhidu asnama aliha. Ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai tuhan-tuhan? Maksudnya ngeten, apakah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan yang kamu sembah selain Allah? Jadi intinya Nabi Ibrahim itu menasihati bapaknya. Ibrahim mulinya dan ini aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Terusannya ayat 2. Ya, di surat 6 tadi ini aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini kira diterjemahkan kan? Sesungguhnya aku melihat kamu bapak dan kaummu sampai sini ngikuti sampean niku dalam kesesatan yang nyata. Saya melihat bapak sampean iki ambek sing melok sampean iki mereka sesat, nyata-nyata sesat. Artinya orang yang mengikuti jejak langkahmu itu loh bapak, itu yang sesat dan sampean. Modern, kalau bahasa sini bapak. Maksudnya sesat jalan itu artinya begini, tidak mengetahui petunjuk jalan yang ditempuhnya itu tidak diketahui. Bahkan dalam keadaan kebingungan dan kebodohan, karena bodoh nggak tahu mana jalan yang benar. Wong bodoh itu kan nggak bisa memilih jalan yang benar, kan nggak bisa. Karena ketutup dengan kebodohan. Makanya orang itu kalau bodoh dikandani mesti mendidih. Mesti mendidih, gak iso diterima anteng ngono gak iso, mesti mendidih. Aja ini bodoh. Nutupi bodoh itu Bang, nutupi segala sesuatu. Apalagi dia ingkar, malah tertutup. Nggih. Kalau di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan ada ngeten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim terus a'andartahum am lam tundhirhum napa la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un padha ae. A'andartahum kalau kamu memberi berita tentang apa? Keburukan atau berita tentang neraka yang menentang Allah, amlam tungdirhum atau kamu berikan berita-berita yang lain yang mengenai dia beramal baik mendapatkan surga, layu minun, mereka tetap tidak beriman. Betul, ditakut-takuti yo gak beriman, diberi kabar gembira tentang surga yo gak iman. Orang kafir itu, itulah namanya sawaun, karena kebodohan. Orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah bukan berarti tidak pinter, mereka pinter-pinter bro. Kalau menghadapi masyarakat itu pinter mereka. Wong pedagang besar. Banyak yang pedagang besar. Berdagang ke negara. Mereka wong pinter masih bisa, Bang. Dan sugi-sugi.
Cuma mereka itu dalam kelompok manusia yang bodoh, makanya disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Mboten. Zaman waktu itu zaman bodoh. Wongnya mboten bodoh. Orangnya enggak bodoh. Yang bodoh itu mereka itu loh diberi nikmat oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, bisa makan karena Allah, bisa minum juga karena Allah, tapi yang disembah bukan Allah, itu loh namanya bodoh itu. Nah itulah yang menutupi kebaikan, sehingga dia tidak bisa menempuh jalan yang benar, sesat aku yang dipilih. Kalau di kata lain, misalkan dengan kata lain, kalian berada dalam keadaan bodoh dan dalam keadaan kesesatan yang nyata bagi penilaian orang yang mempunyai akal sehat. Tadi Bapak Ibrahim karo sing ngikuti Bapak Ibrahim itu, dengan kata lain seperti itu, kalian berada dalam keadaan bodoh dan dalam keadaan kesesatan yang nyata kalau dilihat dari akal sehat, karena yang disembah berhala. Karena berhala itu sing buat bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, lucu tuh bang, sing gawe bapaknya disembah orang banyak, bahkan orang yang di kerajaan melok nyembah pisan. Lah namun bodoh itu ya. Di ayat lain Allah berfirman sebagaimana di surat 19 ayat 41, ayat 42, ayat 43 dan ayat 44. Nih ayat 43 dan ayat 44. Itu Allah menyatakan Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini di surat 19 di ayat 41 42. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad, yeah, kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. No. Rasulullah disuruh menceritakan. Rasulullah enggak tahu, Pak Bu, tapi diperintah oleh Allah ceritakan. Iku lho tak duduno. Sejarah biyen ketika Ibrahim itu mbahmu biyen, ketika Ibrahim itu menjadi seorang nabi, seorang rasul yang saya utus, ceritakan. Lah sing nyeritakno Allah. Rasulullah suruh nyeritakan pada umatnya. Nah sekarang kita buka cerita itu, benar nggak Bu? Kita buka yang ada dalam kitab Quran itu. Terus ya Allah ngeten, Ibrahim itu ya ini loh. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Oh, itu Ibrahim. Ibrahim itu orang yang sangat membenarkan. Ibrahim itu nabi. Ceritakan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Ibrahim itu pernah berdoa ngeten. Ini lah kisah doa Nabi Ibrahim ya, di surat 26 ayat 83. Ibrahim pernah doa ngeten. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah. Oh, jaluk hikmah, Pak. Hikmah itu juga kefahaman, kefahaman yang dituntun oleh Allah. Rasulullah itu diberi oleh Allah hikmah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak salah, Pak, karena dituntun. Makanya ono ayatnya dan wa ma yantiqu anil hawa, terus illa wahyu yuha,
dan apa saja yang diomong oleh Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsunya, tapi yang diomong oleh Muhammad itu illa wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, Ibrahim itu yang jalan niki hikmah. Terus yang kedua, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pak Bu, Ibrahim loh sudah diangkat jadi nabi, sudah diangkat oleh Allah jadi rasul. Ini dungane sing ngene jan. Ya Allah, berilah aku hikmah. Ya Allah, masukkanlah aku golongan orang yang soleh. Yang soleh-soleh sebelum Nabi Ibrahim. Dan soleh-soleh sudah Nabi Ibrahim. Awake dhewe guru gak njaluk iki, Pak. Nggih. Awake dhewe le duduk nabi, duduk rasul. Nggih. Wah, duduk wali. Wali murid iya. Nggih. Gak tau ndonga niki. Sampeyan tau ndonga iki, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Tau. Ya ana pelajaran iki tok dituduhno. Iku engkok ndonga apa gak? Nggih. Masya Allah. Ini hukmah wa al-hikmi bisolihin ini, Pak Bu. Maksudnya ngeten, jadikanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Ngeten. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Rasulullah ngeten, ketika menjelang kewafatannya, Rasulullah mau wafat nih Bu. Nggih. Dungo Bu di pangkuan Aisyah. Nggih, di pangkuan Aisyah itu dungo ngene. Allahumma rafiqal a'la. Qolaha salasan. Diucapno ping telu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rafiqul a'la, golongan orang-orang yang soleh yang menempati surga yang tertinggi. Itu sebanyak 3 kali. Katene sedono, Bu. Di apa? Di pangkuan istrinya Aisyah. Rasulullah sedoe di pangkuan Aisyah. Pangkuan istrinya. Lah Aisyah ketika Rasulullah mengucapkan ini akhirnya usul lho, Bu. Loh, ya Rasul, kalau panjenengan bahasa saya, ya Rasul, kalau engkau meminta kepada Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di surga yang tertinggi, nanti saya bagaimana ya Rasul sebagai istrimu? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Tidak dijawab. Rasulullah tetap muniniki pintiko dari 3 kali. Akhirnya Aisyah istrinya Rasulullah sadar. Sadar itu begini. Iya, saya dulu sudah pernah kok menyatakan pada Rasulullah apa yang dinyatakan Aisyah itu. Mas waktu sehatnya itu loh, Bu. Ya Rasul, kalau engkau besok meninggal, apakah saya akan bisa ketemu panjenengan ya Rasul? Jawaban Rasulullah, "Ya, kamu nanti akan ketemu saya, menjadi istri saya selama kamu mati dalam keadaan beriman." Cuma lama sekali setelah peristiwa Sirat, Rasulullah menyatakan setelah peristiwa Sirat, Bapak bisa lihat peristiwa Sirat itu berarti proses di Maksar yang terakhir kan, ada hisab, ada mizan, yang terakhir ada sirat. Dan setiap orang nanti disirat, setiap kita ayo dewi nanti juga sama disirat, itu menghadapi neraka tapi gak kecemplung, gak masuk ke dalam neraka. Semua orang menghadapi neraka. Nah disitu Pak Bu, kalau kita orang misalkan kita punya tiket yang VIP, tiket akhirat maksudnya, tiket yang VIP, begitu masuk ke mizan, masuk ke sirat, maksud saya masuk ke sirat,
Rasulullah menyatakan besok orang di Sirat itu ono sing kal barkil khotib seperti kilat menyambar lap wis tekan surga. Mahal tiket itu, Pak. Tiketnya mahal. Itu tiketnya para nabi, para rasul. Yeah. Orang-orang yang mengikuti nabi dan mengikuti rasul sama dengan itu, kal barkil khatib. Tapi ada yang berjalan seperti kuda lari. Ada yang berjalan seperti orang jalan. Ada yang tidak bisa berjalan gegerayutan, jebol semua namanya ini. Karena ada di situ dipasang besi yang mencakup ini, mencakup ke dadanya. Kalau gegerayutan, mancep besi ini, berual, ditarik, berual. Loh, lah mati, ya di sini mati. Kalau di sana tidak ada. Mati itu sekali saja, besok setelah kita hidup ini. Sekarang tidak, masih kita masih diuji, Pak. Si ngerjakan ujian, bentino ngerjakan ujian. Ujian ekonomi, ujian anak, ujian masalah penggawean, ujian masalah cucu. Nggih. Kita ini kan selalu diuji oleh Allah. Tidak akan berhenti ujian itu, baru berhenti kalau orangnya sudah meninggal. Makanya kalau orang itu sudah meninggalkan dunia baru, namanya apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia berarti bahasa yang ini sudah tutup buku orang ini digotong nang kuburan. Oh, selesai mengerjakan soal. Soale wis dikerjakno selesai. Lah kok bijine piro? Nah itu yang enggak tahu. Tergantung cara mengerjakannya. Kalau waktu hidup ini dikerjakan dengan baik soalnya, nanti nilainya baik-baik dan ada rapotnya nanti baru. Ada rapotnya kita ini. Berdasarkan hadis niki baru yang dibaca Rasulullah ini, maka akhirnya apa, Rasulullah begitu wafat sampai Rasulullah itu menyatakan begini, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan tusukan sabetan pedang, dalam riwayat lain itu 300 sabetan pedang, hadis riwayat Tirmidzi. Nyawa lu udah dicabut loh, sama dengan disabet pedang begini kali berapa? 300. Saiki ono daging ya. Ayo gua pedang, sampean bacok ping 5, dagingnya tekek ini dibacok ping 5. Jerot 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 ping 5. Dagingnya ono apa? No? Putus ya? Jadi 5. Jadi kecil-kecil. Sampean hitung ping 300. Daging itu dibacok ping 300. Jiro lupa nomor 1 semua 200 300. Dagingnya tadi napa? Dari bakso, Bang. Ya. Begitu sakitnya ketika nyawa itu dicabut. Loro, Bang. Tapi orang yang beriman tidak, sakitnya tertunda, artinya terhalang oleh kesenangan yang diberikan oleh Allah. Karena orang yang beriman itu kalau mau meninggal dituduhnya surga, saking nikmatnya melihat surga, sakitnya itu tidak terasakan. Ya tetap sakit, tapi tidak terasakan sakit kayak dulu. Di dalam hadis yang sahih itu, ketika masih sehat itu Rasulullah pernah bersabda bahwa tidaklah seorang nabi diwafatkan hingga melihat tempatnya di surga. Kemudian dia diberi salam perpisahan dan diberi pilihan. Hidup terus apa mati? Ngono, Pak. Karena ditutur surga, milih mati ini ketimbang urip susah. Ya, urip nyambut gawe ya. Lek oleh duwe ya diuring-uring. Nggih. Kalau mati ini oh saya kata surga ya. Sama nak ditutup nang urip kira-kira milih mati napa urip? Temen ah. Soalnya kadang kalau wong mati gak petek gelem aku. Termasuk sing ngomong niki. Lah sing diomongi padha. Ngaten lho.
Aisyah melanjutkan, ketika Rasulullah sakit tadi mendekati ajal, sementara beliau, kepala beliau di pangkuan Aisyah, kan donga niki wau. Allahumma fi rafiqil a'la. Lalu Aisyah lalu bertanya, berarti Anda nanti tidak bersama kami ya Rasul? Namun ternyata tidak ada jawaban dari beliau. Aisyah sadar beliau dalam keadaan seperti yang pernah beliau sampaikan kepada kami saat beliau masih sehat. Arafiqul a'la itu berkumpul jasad, apa itu? Rohnya berkumpul, minta dikumpulkan dengan rohnya para orang-orang alim, para orang-orang soleh di tempat yang tinggi, namanya Rafiqul a'la. Oleh karena itu ada pendapat dari hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa arwah yang baik akan saling ketemu setelah berpisah dari jasadnya. Roy ini wabu, Roy wong sing mati niku berdasarkan hadis niku wabu akan bertemu jasad apa itu dengan rohnya orang-orang yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, beliau diberi pilihan antara tetap tinggal di dunia ataukah bersama roh para nabi. Kemudian dia memilih ar-rafiqul a'la. Bersama roh para nabi saja ya Allah, berarti mati yang berada di iliyin, tempat yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya hidup di dunia ini seperti ini. Lalu ada pendapat aku. Ada pendapatnya dan karena di situ tadi Rasulullah mengatakan gitu, akhirnya Syekh Ar-Rajihi itu memberikan catatan ya, bahwa orang yang mati itu ada dua rohnya. Satu rohnya sedang disiksa, yang satu rohnya sedang diberi kenikmatan. Kalau orang yang sedang disiksa rohnya, berarti orang ini sibuk dengan siksa, tidak bisa kemana-mana, terikat dengan siksa. Tapi rohnya orang yang beriman itu dilepas wabu, karena gak ada siksa. Nah karena dilepas, akhirnya ketemu rohnya orang yang beriman yang lain. Di pernyataan Syekh Ar-Rajihi itu disebutkan gini, sampai bisa bertanya tentang keluarganya yang di rumah. Kalau misalkan ada orang mati tahun 2000 misalkan, terus ada orang mati tahun 2010, kan pacak 10 tahun. Kalau dia pas tetangganya podo imane, bisa ketemu, gambarannya seperti itu. Kalau ketemu, berarti menanyakan yang di rumah juga. Aku dulu waktu meninggal, aku meninggalkan anak perempuan dua misalnya. Kamu kan dulu kan tetangga saya. Iya, gimana anak saya itu? Jadi jawab, oh sudah menikah semuanya. Bisa terjadi seperti itu karena ketemu. Matanya, menurut Syekh Ar-Rajihi, orang yang beriman itu, kalau dalam hadis yang lain sebutkan gini, ketika dia beliau meninggal, orang yang beriman itu besok dikatakan Rasulullah menyatakan naumkan naumul ars, malaikat akan mengatakan kepada orang iman tadi, tidurlah kamu seperti tidurnya manten berdua. Jadi nikmat, mendapatkan kenikmatan, sing duwe amal jariah terus mendapatkan hasil jariah itu leren-leren sampai dino kiamat. Sing duwe ilmu manfaat, hasil dari ilmu manfaat itu dia mendapat kebaikan sampai hari kiamat. Dua anak soleh mendoakan, cucunya mendoakan, orang imannya mendoakan. Orang iman kan mendoakan semua kan? Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukuki alaya wali jami'il muslimin, terus wal muslimat, terus
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lu kabeh kene, Pak. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah bapak ibu saya, ampunilah saudara-saudara saya yang beriman, yang saya kenal dan yang saya tidak kenal, dari golongan orang mukmin, mukminat, golongan muslim, muslimat, mereka yang hidup panjenengan sepuro, yang mati panjenengan sepuro lho. Oleh kabeh, Bang. Jadi ambek dungane kanca-kanca saja sudah mendapat. Tapi sama-sama imannya. Betul. Kalau enggak iman juga iso. Enggak bisa didoakan. Orang mati dalam keadaan munafik, orang mati dalam keadaan kafir, tidak bisa didoakan. Mana dasarnya? Nih, di surat 9 di ayat 80 menyebutkan ini. Surat 9 ayat 80. Allah menyatakan ini, mengkhabarkan ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat 80, monggo. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Loh, mereka itu siapa itu? Mereka itu orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kamu mohonkan pada mereka atau kamu tidak memohonkan. Jadi dimohonkan dan tidak dimohonkan itu sama. Sama. Sama artinya dimohonkan juga oleh apa-apa, gak dimohonkan juga oleh apa-apa, berarti sama, sama saja. Kendatipun terus ya Allah, kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Banyak ya 70 kali ini. Oke, jalur sepura ping 70 itu banyak enggak? Banyak Pak Bu. Misalkan ya, satu saru permintaan. Ya Allah, ampunilah orang ini karena orang ini adalah keluarga kami. Ya Allah, Engkau tahu orang ini. Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Penyayang. Ampunilah orang ini. Ping siji, Bang. Kalau 70 lah diulangi ping 70 lho. Iya. Banyak. Terus ya Allah ini. Walaupun kamu doakan sampai 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Oh, tidak ampun loh. Tidak diampuni oleh Allah. Apa sebabnya? Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini Pak Bu masalahnya. Kafir kepada Allah dan Rasul. Itu masalahnya. Makanya orang kafir itu gak iso ditungakno. Tidak bisa, didoakan tidak bisa. Mbok sampai sindungan sampai keturun-turun misalkan. Oleh dungo sampai keturun-turun, saking banyaknya doanya. Bapak bisa lihat, tidak diampuni. Tapi kalau orang beriman, kena semua, dapat semua. Bahagialah yang mati dalam keadaan beriman. Karena itu setiap kali, Pak Bu, kita berdoa kepada Allah. Menjadi orang yang mati husnul khotimah, itu mati yang iman itu Pak Bu. Mati husnul khotimah itu pasti akan dapat baik itu di kuburan, di alam barzah. Balik ke sini, jadi kalau melihat ayat ini tadi, Nabi Ibrahim mempunyai riwayat seperti itu, artinya seorang nabi saja doa semacam itu. Kisah yang lain, contoh ya, kisah yang lain. Ini. Di kisah yang lain seperti di surat 26. Ini banyak ayatnya ya. Surat 26 itu mulai dari ayat 69 sampai ayat 83. Itu mengkisahkan
tentang Nabiullah Ibrahim. Contoh niki. Nggih, di ayat 69. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Nggih. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Oh, ya Rasul, bacakan kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Padha menika wae. Bapak, kamu dan umatmu sesat. Kama. Karena yang kamu sembah itu tuhan-tuhan buatan kamu, bahasa kita. Apakah berhala-berhala itu menjadi tuhan-tuhan? Ini di sini disuruh menceritakan ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, perkataan ini, apakah yang kamu sembah? Qalu, ayat 71, na'budu asnaman fanadullu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kami menyembah, kami tekun. Tekun, Mbak Bu. Ngertes tekun ya? Bapak tahu, Bu, tekun apa? Tekun menyembah itu berarti istiqomah, Bu. Weh, menyembah itu istiqomah. Menyembah ringin, istiqomah. Ya, menyembah batu, istiqomah. Loh, ada orang Islam itu ya, muni Islam. Tetapi ketika menyembah Allah ndak istiqomah. Saoleh-oleh. Lek kober yo nyembah Allah, lek gak kober yo gak. Jenenge salat kober. Jadi lek kober salat, wae gak kober. Gak salat. Kok ana pegawe anake gak salat. Napa? Lah iki sembahyang kober niki. Ya, lha ono pegawean akeh gak salat. Waktu rekreasi gak salat. Mulai kober gak ono apa-apa, gak ono pekerjaan. Ya, kalau temu-temu di rumah, dia duduk-duduk di rumah bersama santai-santai salat. Niku jenenge salat kober. Lha ngono kok njaluk surga sih. Lek ndak lek njaluk robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada benar. Ya Allah, jadikanlah kamu, kami selamatkan dunia dan akhirat. Jauhkanlah dari siksa api neraka. Lu salate kober. Lek gak cocok, malaikat yang akhirnya komentar, gak cocok cak denganmu itu. Mungko salane lho kober. Lek kober ya salat, gak kober ya gak salat. Gak cocok kon njaluk selamat dunia akhirat iku. Senen ya malaikat babo. Cuma gak ero dhewe. Ngoten. Lawung diselamatkan dunia, diselamatkan akhirat, dijauhkan dari api neraka. Iku ono syaraté. Gak terus wong mlebu surga yang mboten kaya pitik mlebu kombo. Mulai sore piti-piti-piti bleng terus ditutup. Mboten ngoten lho aku. Ono syaraté. Mau masuk surga iku. Lah kok enak-enak terus bleng ngono ae. Ya lek ayam. Ya. Ah ini ya. Allah menceritakan perihal hamba Rasul dan kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam, pemimpin orang-orang Hanif yang memerintahkan kepada Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada umatnya kisah ini agar mereka mengikuti jejaknya dalam hal keikhlasan, dalam hal ketawakalan, dalam hal menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Ben ditiru, benar. Ibnu Katsir memberikan catatan serta berlepas diri dari kemusyrikan dan para pengikutnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya kepada Ibrahim sejak dia masih kecil, lalu berlanjut sampai usia dewasa, tua. Kok dikisahkan sampai ayat 83. Mulai ayat 69 surat 26
ayat 69 sampai ayat 83. Untuk kisahnya Ibrahim. Kalau nanti tidak selesai, kita akan sambung di waktu-waktu yang lain. Sekarang kita lihat dulu di surat 19 ayat 42. Ini Bapak Bu, sampai terjemahkan ayat 42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, okay, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, okay, tidak melihat, okay, dan tidak dapat pula menolong kamu sedikit pun. Itu dakwanya, mulai Nabi Ibrahim berdakwah dalam keluarganya. Tapi nanti ujung-ujungnya Pak Bu, Nabi Ibrahim diusir. Lah ceritanya Nabi Ibrahim diusir itu panjang. Mboten saged diceritakno hari ini. Ndak bisa, Pak. Insyaallah diceritakan pada waktu dan gelombang yang sama. Ada pertanyaan di sini? Monggo. Tidak bisa mendoakan bapaknya ke surga. Betul, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nih lho, dasarnya di surat 9, surat 9 ya, ayat 113. Gila, Pak. Maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Monggo. Ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Bapak ikan musyrik. Tidak patut seorang nabi, seorang rasul memintakan ampun. Siapa yang dimintakan ampun? Terus ya Allah ngeten. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya itu ya bapak dhewe, anak dhewe, dulure dhewe, ngono jenenge kerabat. Walaupun itu kerabatnya sendiri, tidak bisa. Bojone dhewe niku jenenge kerabat. Kapan tidak boleh didoakan? Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau sudah diketahui bendinane wis gak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, mati dalam keadaan syirik, masih menyembah selain Allah, wis gak kena didongakno, niku jenenge bahwasanya orang musyrik itu penghuni neraka, sudah jelas kelihatan. Gak bisa didongakno. Lah Ibrahim pernah berdoa? Pernah. Dungan itu putih. Coba penjelasannya Allah di ayat 114. Sama terjemahkan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Tahu, pernah Pak Bu dimintakan ini. Ya Allah, panjang sepuro bapak kulo. Pernah Nabi Ibrahim. Cuma bapaknya yang didoakan itu, yang orang musyrik itu, masih hidup. Berarti kalau kita mendoakan ampunan kepada orang, kepada Allah untuk orang tersebut yang masih hidup, masih kafir, masih munafik, masih musyrik. Kalau dia masih hidup boleh didoakan. Sebagaimana Ibrahim tadi mendoakan bapaknya yang masih hidup. Nah, setelah pisah karo Ibrahim, dikenal bapaknya mati dalam keadaan belum masuk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Islam. Akhirnya begini, Allah menjelaskan begini. Ayat 114. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Jadi
Ibrahim itu berdoa itu karena ikrar, Bapak sudah saya tinggalkan rumah ini, saya nanti akan berdoa kepada Allah untuk Bapak, janji kan, itu terus didoakan dari jauhan Bapak. Nah sekarang permasalahannya dan maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Musuh Allah kan? Karena mati dalam keadaan musyrik. Gurung ibadah, gurung melok agamanya Ibrahim. Diketahui mati. Allah menjelaskan begini perilaku Ibrahim setelah bapaknya mati. Maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Wis gak ndungakno. Wis berlepas gak ndungakno. Walae bapake mati dalam keadaan musyrik. Sakjane ngono Ibrahim iku terus Allah ngeten. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Sakjane lembut hatinya, penyantun Ibrahim. Tapi karena bapaknya tadi musyrik sampai mati musyrik, Ibrahim mandek gak ndonga. Saiki kerabat yang dekat, contoh Rasulullah. Duwe kerabat guru masuk Islam. Jenenge Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu berjasa besar pada Nabi Muhammad Bapak. Membela mati-matian. Tapi mati guru masuk Islam. Begitu meninggal Rasulullah kan ya namanya orang berjasa kepada dirinya Bang. Masuk kate menengae ya gak didoakan pada Allah, ya Allah paman saya Abu Thalib sampai meninggal ya Allah belum bahasa saya belum masuk Islam, belum mengakui, belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, saya ini bahasa saya ini kan utusanmu, aku mohon panjenengan ampuni paman kula Abu Thalib. Bahasa saya itu begitu. Apa yang terjadi Pak Bu? Akhirnya Rasulullah diingatkan dari langit, turun ayat. Turun ayat. Di surat 28, ini, di ayat 56. Allah menegur Rasulullah. Teguran yang ngeten. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Rasul, kamu tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu kasihi, enggak iso. Nah petunjuk itu datang dari mana? Allah menjelaskan ini. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Yang diberi petunjuk itu orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah orang yang mencari petunjuk. Panjenengan ini termasuk mencari petunjuk. Maka akan dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk. Contohnya dapat petunjuk. Ketika saya cerita tentang ini, Bapak Ibu paham enggak? Saya cerita ini. Selama saya duduk sini, walaupun enggak 100%, masih ada ingat enggak? Iya. Pak, Bu, yang di rumah yang enggak kesini, tahu enggak cerita ini? Enggak tahu kan? Lah, sing oleh cerita ini bisa menceritakan walaupun tidak 100%, itulah namanya petunjuk. Yaitu yang dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk karena dia mencari petunjuk. Lah yang di rumah yang tidak datang ke sini tidak dapat petunjuk, dia nggak tahu ceritanya ini Pak. Ya apa maksud lu ceritanya nggak krungu, nggak teko, tidak datang ke tempatnya maksud lu? Nah itu nggak dikasih petunjuk oleh Allah. Lah yang datang diberi petunjuk walaupun tidak 100%, nanti kalau ketemu temannya bisa cerita itu. Rasulullah itu punya paman, pamannya Rasulullah itu tidak dapat didoakan karena diceritakan di sini Ibrahim itu cuma bapak gak didoakan karena mati dalam keadaan musyrik.
tahu Bapak, bisa cerita. Dan yang paling akhir, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, yang mau menerima petunjuk, Allah Maha tahu, kira wong iki mau menerima petunjuk. Makanya dia mencari petunjuk. Nah, iki wong gak mau menerima petunjuk. Maka enggak saya beri petunjuk, begitu. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.